ukur lagi tes, ya di situ anu masuknya. Okay. Dan suka dukanya, kebanyakan dukanya di pulau. Suka dukanya apa, Pak? Ya dukanya kan jauh. Dukanya kan anu enak dari jauh dari anu, keluarga apalah. Jauh dari masyarakat. Nggih. Okay. Dukanya kan tenang, enggak ada gangguan. Oh, nggih. Tenang, sepi malah iya. Suasananya. Pokoknya kan setiap pintu nih ada yang ramai, ada yang jauh dari anu masyarakat. Oh, nggih. Kalau di sini kan termasuk dekat dengan masyarakat, hubungan. Menara Suar yang paling jauh dengan lingkungan masyarakat di mana, Pak? Yang jauh dari lingkungan masyarakat Sambergelap. Sambergelap apa lagi? Sambergelap, Sambergalang, Tanjung Puting. Laut. Nggih. Ayo satu pertanyaan, tunggu satu pertanyaan yang paling baik lah. Padahal Mancisuar itu sangat tinggi, apakah tidak berbahaya? Berbahaya. Nah. Emang dilarang. Risikonya tinggi. Risikonya tinggi, dilihat kan ringan, pekerjaannya ringan tapi risikonya tinggi. Jadi kalau naik ke atas Bapak pakai alat pengaman enggak, Pak? Kita enggak, Bang. Oke. Okay. Bapak kan kita hati-hati juga. Oke. Okay. Ya, risikonya tinggi. Emang dilarang, Bang. Kalau ada apa-apa kan. Lagi. Menara Suar, Tanjung Padada Tua. Muara Banjar, Kembar Tahu. Nanti kita kalau jalan-jalan ke Banjar. Nah, Muara Banjar nih, Muara Banjar. Gunung Belinga. Ke Banjar, berarti itu daerah Muara. Muaranya apa lah? Oh, itu arah ke laut itu apa lah? Iya, arah ke laut. Okay. Akses jalannya ada jalan aspalnya lah ke situ, Pak. Nyebrang lagi. Oh, nyebrang gitu. Memang ada dari kampung kan. Nyebrang lagi. Udah ke sini juga kan nyebrang, ke sana nyebrang.